harga kurang lebih 3000 sampai dengan 5000 rupiah tetapi tidak serta merta bisa langsung digunakan tentunya kawan-kawan mesti mengamplas dulu atau dikikir supaya dia presisi di silinder airsoft spring rekan-rekan sekalian karena dia tidak bisa langsung digunakan pasti dia tidak pas karena dia terlalu besar harus diamplas dahulu Oke, sekian itu aja tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.